kita mah. Main oi. Mau cedera lu pina. Sukuna. Iya nya. Mun cedera yang ngaran engkel. Oh dia. Kok selila seminggu. Trauma kene. Ya lupi ya. Malah juggling. Main teu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babak final ya, Jaguar hijau versus Pebri CS Akira Jengkol. Mini CS mana sana? Neng Yola hadir lagi. Kos putih di pojok. Febri Ajis. Nah, eta euy. Fahrul Jul. Jang Jojo Rizky 3 ya. Wendy Ripaldi udah ngantuk euy. Deket. Pada katen. Dila. Bagus. Libero. Mantap, Pak Haji. Mencari tempat yang sejuk. Jadi tektonik. Oh.
Jordan. Opor dah. Subang. Ya iya. Tah eta serna. Nomor 7. Bila. Tarik. Serius pisannya mah, ha? Serius pisan, serius itu. Sion nih anaknya. Sirpan 20. Kenapa lokal ya?
kayu dong parat kayu dong parat sebelum mana kepoe ini di buku pari dong parat dong mana tarang dong parat tadi mana ajis ya ajis karuksak bola karuksak udah fokus pisan atau dak serius tuh usahin lah kosakin rencana nak hei ga mana adis eh adis oh iya saat juga murah. Serapli. Dera, nah lewat Cikamura. Motor. Cikamura matu. Oh, ih, jelas tol. Itu kadauan. Saya akan memperkenalkan background ataupun profil pemain. Sebelah kiri wasit dengan jersey kebanggaan bercorak daripada biru klub asing, yaitu tim dari Sakia. Sebelah kanan wasit dengan jersey kebanggaan berwarna hijau berkolaborasi daripada putih, yaitu tim dari Sakia. Silakan untuk para pemain berjabat tangan atau lebih dahulu melakukan berjabat tangan meliputi pemain official ataupun pelatih karena jelas junjung tinggi sportivitas dalam setiap aktivitas saudara-saudara. Di laga kedua yang cukup menarik daripada komposisi pemain sudah mulai diperlihatkan di ajang laga grand final. Baik, banyak kembali kepada saya akan memperkenalkan wasit sebagai juru pengadil yang akan memimpin jalannya pertandingan di laga grand final. Wasit 1, Ujang Idaman. Dan apa jadi dibantu oleh wasit kedua, Ero Adriana. Adriana jelas dibantu oleh kedua lesmen, Dadang Supriyajat dan Asep Hilman. Yang terletak di hari yang merupakan analisasi kabupaten Ciamis. Di bawah satu terbesar terbaru dari para rekan-rekan sekilan aja Ceko. Di bawah satu kepemimpinan dari para Bukeri dan Zaguar 46. Perhatikan saya kembali mencoba dari para rekan-rekan sekilan aja Ceko. Lazimal. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi. Saudara Zimal Spot. Apabila Anda membutuhkan alat-alat olahraga yang berada di kota Kawali ataupun sekitarnya, tinggal bersama Zimal Sport yang beralamat di Kawali tentunya dengan kualitas dan harga yang sangat terjangkau. Zimal Sport adalah solusinya. Perhatikan di satu perjalanan ke belakang lewat satu pemain lokal pride Ujang Cocok. Gerak menuju ke belakang asli Cangkuang. Lepas kembali mencoba memaksa di posisi terbaik Ujang ataupun Ujang Cocok. Di satu perjalanan cukup menarik. Perhatikan
Ucap Jojo di bawah satu tekanan coba diberikan. Perhatikan sesat. Cukup tenang. Zesan. Sepuluhan awal kembali namun apa yang terjadi saudara-saudara. Satu poin kembali mendobrak menjadi 1-0. Baik 1-0 kembali di awal perjalanan masih ada Jason Nathanael. Lepas dengan itu mendetik kembali Jason. Lepas kembali satu pondasi berbahaya. Angkat tinggi Ujang Jojo Pepe. Satu ancaman kembali mencoba meras di posisi terbaik. Konakes sudah mulai berkurang di satu janggalan. Di mana satu terobosan terbaru mulai mengancam. Lewat satu middle blocker satu sama Febri. Lepas Febri angkat tinggi. Dorong ucap Indra. Kalau bisa berjalan kembali namun apa yang terjadi sudah sudah berita sejarah beranda. Di mana satu perjalanan cukup menarik. Di satu, dua, tiga perhatikan. Masih Febri. Lakukan sudah sambil belok angkat tinggi sudah bagus tapi dasar sudah baik. Lagi-lagi Fikri Jos. Lewat si anak muda Perbaya asal kota Kembang Bandung. Perbaya dengan hitungan detik bergerak berikut belakang masih ada Fikri Jos atau Marjorsi. Lepas Jos. Cukup tenang sang libero kembali menyamparnya sehujan ce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 c
pasan si racikan tanah seperti racik begitu menarik dan poin 3-2. Saudara-saudara, 3-2 kembali di tarian bebal terjadi. Masih bergerak mundur ke belakang, masih ada Konate. Lepas Konate, pikir Joseph satu sentuhan paus. Lagi-lagi Chef Indra. Satu terobosan terbaru daripada bergerak mundur ke belakang, masih Chef Indra. Lewat yang dipercaya sebagai mitok pelakon atau sang quicker. Langsung tanpa menang sedikit pun. Chef Indra dengan cepat-cepat ancaman bapak yang kembali mencoba mencari B. Lagi-lagi Aji Sprite. Satu luar biasa gerak gerik dari persib Bocor Sakina Raja Ceko. Satu poin kembali bertambah menjadi pas, buka. Kelas 4-4 terakhir. Awinan. 4-3. Ya, 4-3 satu dua tiga persib Bocor satu ancaman berbahaya. Di satu pergerakan kembali mencobaan. 3 set atau 3 putaran yang akan anda lalui. Barisan paling jauh nampaknya sudah mulai menemukan ritme daripada Sakira. Kenapa Sakira angkat 3 set bagas? Luar biasa kembali mencoba dengan satu ancaman berbahaya. Satu, dua, tiga kembali mencoba dengan satu ancaman berbahaya. Satu, dua, tiga kembali daripada rekan-rekan konsentrasi. Perhatikan saya. Akhir lagi angkat 3 masih. Harus kembali mencoba dengan cara yang akselerasi. Baik bergerak mundur ke belakang. Willis Alexander Willis konsentrasi dengan postur tubuh yang sangat ideal. Konsentrasi bos. Yes. Cukup jeli. Ancaman kembali mengancam lewat satu senar sunhan. Sambil bergerak belakang. Bahaya kembali sakuat apa pada konsentrasi di pasar terlincau. Sehingga satu pergerakan tidak pernah terbaca oleh lawan. Zeko poin kembali ke tiga tetap terjadi saudara-saudara. Perhatikan di sana berjalan kembali mencoba merangsang musim terbaik. 1, 2, 3 angkat. Wedeet! Satu ancaman sebagai pemain. Di mana satu pergerakan hebat kembali menjadi poin. 5-7. Baik, saudara-saudara kembali kita lihat apa terjadi. Lewat 17 satu ancaman berbahaya kembali mencoba lepas Jobs. Lagi-lagi kembali kita lihat apa yang terjadi. 1, 2, 3 lama sentuhan Jobs. Lagi-lagi Hanpati kembali mencoba serang. Serangan coba diberikan dan apa yang terjadi. Lagi-lagi 1, 2, 3 berkali satu sentuhan. Nomor punggung 4 Zaguan 4-6 bergerak menuju ke belakang sudah Fahrul. Lagi-lagi Arul. Coba tenang Arul. Satu perhatikan satu kembali mencoba Fahrul. Tidak akan terulang kedua kalinya servis yang kayak begitu. Jika terulang bonus dari Haji Nana. Kita lihat konsentrasi. Tidak terulang. Yes. Lagi-lagi Zimal. Satu gerak gerik luar biasa. Kepunyaan daripada tetangga saya Kawali tercinta Zimal Spot. Konsentrasi Wajimal cukup jeli. Lagi-lagi kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara. Apa yang terjadi ini? Lagi-lagi
1, 2, 3. Di mana 1, 2, 3 kembali Alexander Bedic. Kelahiran Montenegro kalau tidak salah di awal perjalanan. Di satu kebanggaan kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara masih ada saudara Zimau. Di mana satu kenara cuma diberikan masih Zimau angkat tinggi. Get on 10-7 banyak berat 3 saat. Di satu perjalanan kembali mencoba berlangsung di musim terbaik Zimau sebab kembali tampaknya kembali soal Zimau lepas Zimau angkat tinggi satu cash lagi satu perjalanan kembali mencoba dan satu poin bertambah menjadi 11-7. Baik, sudah kembali kita lihat bola bantah ke lapangan nampaknya bergerak nomor punggung 3. Satu kembali daripada serguan tampak kanan. Siapa di sana kembali sudah Yogis. Yogis lemparan satu bola kembali membuka dengan cukup cantik persen Yogis. Ancaman terlalu pendek membuka sehingga bola jatuh di jantung anda sendiri. Sehingga satu pergerakan tidak mudah terlepas oleh lawan dan 12-8 tersisa, 12 berlalu dan 8 mengejar di awal perjalanan. Satu angkat tinggi, siap. Gila, suatu pemain dengan tubuh yang sangat kenal. Satu sebagai pemain sangat pertama yang pertama, dia memikat 20.000 bersama. Satu pemain Jakarta Stendens sangat menaik kilo lantar. Lewa sentuhan si bocah, luar biasa Jason. Cukup jeli, lalu pendek Jackson Nathaniel. Satu perjalanan kembali mencoba berlangsung di posisi terbaik. Satu poin kembali masih ada sedang Febri. Bukan hari Yadi ini mah Febri. Bersatu dua tiga, Wakadi. Satu dua tiga, masuk senang berjuluk daripada Hulak. Satu ancaman sedang yang merupakan bapak defensif di arena lapangan. Di mana satu kesempatan kembali mencoba berlangsung masih terbaik masih Febri lagi-lagi angkat di jam shops wakil lagi cepat nomor pulang bersama pikirnya Jos ataupun Marjusi. 1-2-3 konsentrasi Jos di mana yang merupakan satu pemain daripada Jakarta Stinbin ini luar biasa Jos cantik Jos keluar Jos satu poin kembali bertambah nampaknya menjadi 15-10. Baik 15 nampaknya kembali kita lihat pada mata kelapangan. Di satu perjalanan masih ada kena lepas kembali namun oleh terjadi saudara-saudara nampaknya berjibaku dan dapatkan konsentrasi maksimal diperhatikan mencoba langsung di posisi terbaik atau mengancam ke sebelah kiri lapangan lewat satu variasi-variasi yang diluncurkan daripada Bang Ujo sebagai pemain senior lepas angkat di Jason Parapo. Ah, oh, 51 namanya. Siapa daripada Zekuat 46? Ada Rehan. Satu cek indah. Konsentrasi yang merupakan sang quick loss no tanpa rewel. 1-2-3 cek. Jangan celi Febri. Pastinya kurang lebih sempurna. Masih angkat di kembali selagi sebenarnya yang terjadi saudara-saudara. Poin bertambah. 17-11 Jaguar 46 anda tercecer di barisan paling jauh sehingga terlihat janggal di satu perjalanan atau di satu set dan dibungkam dicerca dihajar habis-habisan. Bagaimana Jaguar 46 anda kembali diganjal dicerca ditontai habis-habisan di poin 18-11 saudara. Baik, namanya kembali 18-11 bergerak. Ini tim auto penta daripada tim jaguan 46 dengan terlihat jelas poin sangat slow kembali di set yang pertama. Baik, sebuah yang tendang kata lapangan bergerak dengan 3 Aziz BJ. Satu kembali namanya dengan konsep barangkan sarannya ikut. Satu kembali kembali dengan timang-timang konsentrasi lepas Aziz BJ. Satu cukup kena angkat Marjusi. Satu kembali pasang lepas namun saya kembali terlalu panjang keluar lapangan dan satu poin keberuntungan bertambah sementara kembali daripada tim Sakira Raja Jengkel. Tunduklah bareng Aziz BJ lepas 19 konsentrasi atau Rizali
Wah, dari namanya bola tersampaikan kembali sebagai keberuntungan pergerak Alexander Minits. Bender kebelakang akan melakukan set. Sopo kembali perhatikan dengan tumbang-tumbang Alexander Minits lepas. Coba menangkan kaca depan. Hasil! Sopo Sunan Maulana. Bola tampaknya kembali kepada kota Bandung. Dengan poin bertambah kembali menjadi 20-12 bergerak. Sopo kembali kembali dengan tumbang-tumbang sebentar. Lepas kembali siapa yang akan dituju oleh Sunan. Opposing dua Elias Jackson. Sopemang Jose yang menunjukkan teman-teman saya terlalu panjang dapat kembali. Sudah penyelamatan wajiman nampaknya kembali diperhatikan. Poin bertambah untuk tim Jagoan 46 13-20. Baik kembali 13-20 lepas Rehan. Angkat holak, angkat kebelakang. Yes! Ojus Bajun masuk. Satu poin kembali nampaknya bergeser 21-13. Satu poin nampaknya diberikan pandangan pada lapangan. Dengan timbang-timbang sebab akan dituju kembali Jimau. Lepas sudah angkat Rehan. Satu gerak di budaya Jason terbaca. Lepas sudah menjinak penawan Yias. Yias satu poin. Bertambah nampaknya menjadi 14-21. Kembali nampaknya 14-21 bergerak. Dengan timbang-timbang Yohis. Satu poin diperhatikan Yohis. Lepas Yohis sudah menang. Angkat sebut poin hasil. Lepas kembali nampak apa yang terjadi. Terlalu banyak keluaran dapat poin kembali nampaknya bergeser menjadi 21-14. Baik, sudah kembali kita lihat pada mata kelapangan nampaknya sudah mulai berjibaku dan 20 menjadi patokan yang terlihat di hadapan anda. 22-14, 22 berlalu dan 14 menjang. Di satu perjalanan kembali mencoba merasuk. Ops! Muncul satu pemain si budak bangor. Didikan daripada 3-5 dengan gaya yang mencoba menarik. Satu kali kita lihat apa yang terjadi. Si budak bangor Made in 3R. Hai konsentrasi di awal perjalanan kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Jason Nathaniel dengan gaya seri pujian luar biasa Jason. Angka 1-2-2 kembali mencoba sentuh serangan. Rejay! Sentuhan tajam si budak bangor Made in 3R. Satu perjalanan dengan gaya rambut baru. 23-15. Perhatikan saat kembali mencoba merasuk di posisi terbaik sudah Fabri. Lakukan sudah Gita. 24-15. Cukup jauh. Bagaimana Jagoan 46 Bandung? Luna Paras kembali 24-15 kembali tertinggal cukup jauh. Sebaras sudah berjauh satu angkat ini yang dituju ke belakang. Masih kembali mencoba. Satu ancaman kembali membuat itu dengan satu serangan cukup berikan. Satu Sunan diganjal oleh Cep Indra dengan gerak geriknya cukup terpantau nyata dan masih bergerak menuju ke belakang Marjusi. Muhammad Fikri Novel atau Fikri Jos. Perhatikan dengan teknik bola jumping Fikri Jos. Lakukan sudah. Angkat tinggi 1-2-3 masih. Nah, 1-2-3 dorongan dengan frame kembali bertambah menjadi 17-24 dan tim out kembali dipindah dengan poin 24-17. Baik, dan kembali saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sponsor yang nampaknya ikut andil di pertandingan. Gemak Mutiara Bupati Kaptiga, MIL Mutiara Lestari Mustadi Mustadi dan Haji Elvan, BMS Haji Ari Sulaiman bersama Haji Zainal Arifin, Amora Bapak Berimus Haji Abdul Nazir dan Bung Herman. Saya ucapkan terima kasih bersama Karya Baja, lima bersaudara Nenjo NN Sport KM Jaya, Sumber Sayur, Yas, Yas. Habislah satu tentangan dari persoalan Nakon Nade, 25-18, titik aman pertama untuk rekan-rekan Sakira Razazenko. Ya, kupon tidak ini. Sekaligus informasi untuk rekan-rekan konten kreator ataupun youtuber bersama rekan-rekan para penonton, untuk hari besok hari Minggu akan diadakan open turnamen di GOR Kegemparan Mapara Panjalu. Itu 8 tim berlaga di hadapan anda.
dengan total hadiah 25 juta rupiah bersama sponsor. Ada rekan-rekan 3M juga luar biasa, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan insya Allah akan dipandu bersama saya di sana bersama Bunji Papaku. Baik, sudah kembali kita dengan para bantuan kelakuan di satu perjalanan. Bagaimana Jaguar 46 di satu set dibungkam, diganjar dan dihabisi dan dikantongi satu set oleh rekan-rekan daripada Sakira Raja Ciko. Baik, sudah nampaknya kita dengan bantuan-bantuan lapangan di mana dengan terlihat jelas kotak terlebih dahulu diperhatikan daripada tim Jaguar ataupun daripada tim Sakira Raja Ciko yang nampaknya bola dipegang daripada Jason Akunail. Satu Jason Akunail bergerak dengan konsentrasi Jason. Apa Jason? Satu nampaknya kebayang terjadi. Dia mendasar kembali terlihat kelas poin pecah pertama lewat tangan Pebri bergerak mengejar konsentrasi Pebri. Satu Pebri melalui kembali bergerak dengan seluruh gaya jamping. Lepas sudah apa yang terjadi kembali. Satu poin apa yang terlalu panjang melebar keluar lapangan dan satu poin kembali sama kacau 2-4-6 lewat Pikimaro Sese. Lepas Jos, lepas Jos cukup menang angkat tinggi suara Nias Aziz. Satu Aziz masih kembali nampaknya melebar satu melebar keluar lapangan kembali dengan terlihat jelas poin bertambah lewat Marjose menjadi 2-1. Baik, kembali nampaknya 2-1 konsentrasi diperhatikan. Lepas sudah angkat kembali sama pandas siapa yang terjadi. Lepas sudah kembali nampaknya diganjal namun pernah penyamakan dalam sudut bola pihol. Wow, akhirnya akhirnya ada headshot. Ayah headshot. Baik, kembali nampaknya 3-1 bergerak dan sudah konsentrasi teman-teman sepertinya tadi bisa lepas cukup tenang. Diperhatikan untuk kedua tim. Apabila terjadi headshot, Rp500.000 cash dari Haji Nana Karya Baja. Oke, ini untuk rekan-rekan pemain. Motivasi apabila headshot, Rp500.000 cash dari Karya Baja Haji Nana. Oke, bersama rekan-rekan sekarang coba diucapkan konsentrasi maksimal. Tadi mata kak di mana? Sangka hitung. Bohok. Poin terancam lebih bertambah. Lewat Sakira Raja Jengko menjadi 2-4. Baik, kembali banyak Konate. Satu bergerak sebagai middle block Konate. Satu Konate bergerak dengan konsentrasi lepas. Cukup menang angkat tinggi. Yes. Hey, Aksemenis. Poin 5-1. Baik, selesai kembali kita dengan para penonton lapangan. Di satu perjalanan Alexander Minik sudah mulai menemukan ritme pertandingan. Welcome boss, perhatikan Jazz, ada nomor 10-12 Jack Yindra. Sebenarnya bagus dan tampaknya kembali yang pasal sekali pundang boss di nomor 3 bergerak pada ke belakang. Sakira si Raja Jengkol Ajis PC. Perhatikan Bung Ajis. Lewat lemparan kembali kita merobek jarak gawang. Angkat hijups. Lagi-lagi tanpa kawalan. Nomor 23 dengan luas sekali kita lihat apa yang terjadi, perhatikan. Di satu perjalanan daripada rekan-rekan Seogis, satu Alexander Bilic, satu dua tiga lepas Alexander. Lepas kena sentuhan masih apa yang terjadi sempat beri 4-7 Sunan. Maka lagi berjuang berhurat atas Rus Sunim dan poin bertambah menjadi 7-3. 7-3 Sunan masih lepas kembali mencoba dengan satu ancaman bermain ucai. Belum menutup pula kembali kita lihat apa terjadi. Satu ancaman Alexander dari belakang. Satu poin sudah berada di depan. Bagaimana BMS konsentrasi berlian multi selaras atau dari bos tadi bersama Bung Peri. Perhatikan sesuai berusaha kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Satu rekan-rekan yang pada sponsor NN yes. Mencoba kembali dari pada tidak bersaudara dan sudah mulai berulang di awal perjalanan. Bulat
ataupun Sunan. Segudang prestasi diraih daripada pemain asal kota Ambang Bandung, Bandung Lautan Api. Lepas kembali kita lihat Abang Terje Cot. Satu, dua, tiga, Wajima. Yes, satu, dua, tiga, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Satu kancangan bersama bertiga jalan masa terbang tengah yang bersama Febri. Sepuluh angka. Tertinggal sekira bagaimana? Di satu perjalanan dan satu di awal perjalanan kembali mencoba menyapu. Di satu, dua, tiga. Lepas kembali dengan satu sekuan bagaimana cucu Mbah Marijang? Ya siap. Out nampaknya kembali kita melihat apa yang terjadi saudara-saudara. Satu perjalanan kembali mencoba seorang Wajima. Konsentrasi Wajima. Lagi-lagi dengan cukup jeli Wajima. Lagi-lagi dengan sebut ancaman berbahaya Wajima. Satu poin kembali menjadi 11-5. Agus. Lemparan si bocah lagi-lagi Agus. Ancaman kembali mencoba mengecap serangan kaki dari 7. 1, 2, 3, apa yang terjadi? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, baik kembali 5-2 pasal yang cuman habis jalan kawan. Masih seterang antaran ayah dihadap kembali konsentrasi Bang Ujang sebagai setter mencapai segudang prestasi Ujang Jojo. Lepas konsentrasi Ujang Jojo. Perhatikan Ujang. Cukup tenang kembali mencoba dengan satu ancaman berbahaya. Lagi-lagi sikat bahkan ada yang cari kembali seorang menang dan seorang menang mengancam nyawa satu peruntungan dari 8-12. Baik 8-12 masih ujung lepas kelas lalu pendek dengan lemahku mulai dari bersama Ujang Cocok. 1, 2, 3 poin pertama bagaimana Ujang Cocok. 13-8 perhatikan 13 tekan nyatanya sudah Jason. 1, 2, 3 dengan segudang prestasi Jason ini setter bisa, upper spike bisa saya. Bahaya dari belakang kembali kita lihat cocok. Satu poin kembali bertambah menjadi 13-8. Main BSB satu periode di 2023 ada surat Febri. Lepas back cukup tenang masih surat Fahru. Cep Indra 1, 2, 3, 5 luar biasa dan poin 4-9 pasun dan peraih pos konsentrasi as out. Lagi-lagi poin pertama menjadi berapa? 10-14 Konate. Lepas Konate bergerak penuh ke belakang dengan itu mendetik untuk menggoyangkan di penato resip sang lawan dan mencari titik lemah Konat cukup jauh. Ibaran saya kurang empat enam bagaimana satu kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu poin konsentrasi di awal perjalanan. 1, 2, 3 Konat perhatikan sebagai satu abang TNI. Perhatikan Konat lemparan dengan satu ancaman berbahaya Konat. Yes 1 si Pepe kita goyang Ben lemparan dengan satu sentuhan. Oh ternyata pelanggaran 15-11 15-11 lempanya nomor 12 bergerak buruk ke bawah dosa Cep Indra Agustin. Perhatikan Cep Indra sampai lagi pabrik angkat tinggi Ujang sampai pengen tadi pelanggan Ujang bisa Ajis. Satu poin kembali bertambah 12-15 Ajis becek konsentrasi Jis. Bismillahirrahmanirrahim jauh Ajis 16-12. Bagaimana ini Haji Nanak Arya Bajang seorangnya belum terlihat kepada rekan-rekan para pemain konsentrasi maksimal kita lihat apa yang terjadi terlihat yang jatuh balikan dengan poin 13-16 Sunan
konsentrasi nang kita lihat apa yang terjadi dalam satu sebulan kembali mencetak Persema Pekri Jos ancaman satu nama persatu sudah boleh mengancam sekuat apa dalam sorean satu poin kembali bertambah 17-13 baik namanya 17-13 bergerak set lepas apa yang terjadi namanya masuk di biara ataupun keluar lapangan lihat namanya masuk kembali poin bertambah menjadi 18-13 lepas 18-13 kembali dengan satu poin Sandra Serehan satu pergerakan tim-tima sebelah pas Febri satu umpan Febri kembali yang ditosu satu hempasan di maksimal geser baik satu poin namanya bergeser daripada tim Raja Jengkol Sakira 14 bergerak dengan konsentrasi Wazimal sedang akan menuju kembali dengan satu kaya cukup menarik Wazimal angkat tinggi yes hey. Satu poin kembali sudah hempasan tajam. Satu poin kembali dapatnya bertambah 19-14 berjuang dengan seluruh timbang-timbang sekuat 4-6. Satu poin dapatnya logis. Konsentrasi logis. Satu jumping. Dua lapan kembali dapatnya satu poin perjuangan bertambah 15-19. Baik 15-19 kembali dapatnya Ujang Zozo. Satu dua tiga kembali dapatnya Trini Uzo. Lepas angka tinggi 1-2-3 yes. Satu Alexander Melis nampaknya kembali satu poin kembali nampaknya bertambah menjadi 2-0-15 baik 20-15 leading 5 poin sebenarnya kembali nampaknya Jason Nathanael 1-2-3 lepas Jason Nathanael Gilanda 1-4 Ujo 1-4 satu poin pun namanya perhitungan bergeser menjadi 21-17 baik 21-17 sudah boleh dengan timang-timang sebentar lepas sudah angkat kembali sebentar terasa baik dan sahabat sudah hampasan di maksimal Jason O'Neill satu tempat yang terus satu oleh satu menit yes serius bisa Proliga RKW juga Proliga mana-mana bergerak dengan timang-timang konsep dan diperhatikan lepas cukup menang angkat kembali sudut pontas siapa yang mencari satu Alexander Lidat berlaku masih menang baca lepas menang lalu konsep menerapkan penyelidikan poin kebutuhan bergeser sebetulah Zadi 22-18 kembali 4 poin bergerak cepat bergerak timang-timang sebenarnya sebuah lepas hehehe 23-18 bergerak Indra namanya poin namanya tim Outlook dan tajangan terlihat selas leading 5.23-18 baik 23-18 bergerak Cep Indra sungguh kembali kembali dengan timang-timang Cep Indra lepas cukup tenang boleh angkat satu poin hasil sungguh hampas yang namanya tidak sampai dan satu poin kembali perhitungan bergeser 24-18 baik 24-18 sungguh Cep Indra kembali siapa akan menuju Cep Indra lepas lalu hampas yang kembali satu poin
bertambah. Sakira Raja Jengko 19 24 kembali bergerak dengan timang-timang sebentar. Sebab akan ditujuk kembali tampaknya dengan satu konsentrasi. Perhatikan dengan bergerak lewat satu konsentrasi timang-timang sebentar. 1, 2, 3, set lepas sudah angkat satu pondasi berempat ke belakang. Yes! Satu kembali dapatnya bongkar pasang pemain. Berhasil menyumbangkan satu poin lewat satu blok. Wendy, satu poin pertamanya bergasa menjadi 20-24. Yang 24 kembali kita lihat alihkan pandangan pada lapangan. Bola dipegang kepada Ajis Pece Sakira Raja Jengko. Satu poin dengan timang-timang set lepas. Angkat kembali Zesla Tenayel. Satu bulan poin kepada Nabiya Amas dan game point 25-20. Norpes sambil menunggu set ketiga terakhir. Norpes lahir bago hadiahnya sepatu dari NN Sport. Begitu menarik lepas lawan satu sub angkat kembali satu pondasi yang terjadi. Fredrik nampak satu hempasan pasang masuk kembali ke bentuk hal. Perlihat telah satu poin bergeser menjadi satu sama. Baik satu sub bergerak Pabri. Suatu Pabri Mahla dan bergerak dengan satu timang-timang sepak akan dituju. Satu dua tiga lepas Pabri. Cukup menang. Lalu mendasar kembali satu poin keberuntungan bertambah menjadi 2-1. Baik namanya dua sebenarnya dengan satu konsentrasi Marjose. Satu Marjose lepas Marjose. Cukup tenang kembali angkat satu umpan dan ke belakang. Lepas dengan pasang tajam Aziz Reji. Masuk kembali dibiarkan dengan satu poin keberuntungan bertambah 2-2. Lepas 2-2 kembali bergerak dengan kita lihat. Sedang akan dituju dengan timang-timang konsentrasi. Penate nampaknya bergerak Penate. Lepas Konate cukup menang. Sebab akan dituju Konate satu set. Angkat kebelahan Jasna Tahir. Marzo set meliang dituju dengan satu poin keberuntungan bertambah menjadi 3-2. Baik tampaknya 3-2 bergerak Cep Indra. Suatu dengan konsentrasi timang-timang sebentar. Konsentrasi kembali diperhatikan. Satu dua tiga lepas cukup menang. Satu dua tiga. Apa yang terjadi kembali kembali dengan satu poin keberuntungan tertambah menjadi 3-1. Baik 3-1 konsentrasi. Satu diperhatikan lepas menang. Angkat jasur. Satu hempasan kembali kepada Rehan. Dengan satu poin keberuntungan bergeser kembali kepada lewat set 4-6-4-3. Lepas 4-3 konsentrasi. Alex Satron Minutes. Satu dua tidak akan kebenaran. Yes. Ketua yang berduk Najimal. Poin 4-1.
Baik kembali ke banyak empat sama gerak bentuk belakang sunan. Selalu kembali kita lihat tampaknya akan melakukan serve sunan. Selalu dengan timbang-timbang konsentrasi lepas. Cukup bilang boleh angkat satu fantasi. Yes. Selalu menghentik pahal kembali terlihat last bola terpental cukup jauh dan satu poin. Keberuntungan bergeser kembali menjadi 5-4. Lepas 5-4 bergerak dengan timbang-timbang konsentrasi maksimal lepas Rehan. Cukup bilang boleh angkat fantasi apa yang terjadi. Lepas wajiman cukup menang. Angkat cukup pentas siapa yang terjadi. Satu menambahnya kembali di maksimal dasar baik Yas. Yas minutes. Tidak sampai dan masuk kembali ke lihat last point. Bertambah namanya menjadi Adam Sal. Baik kembali namanya Adam Sal bergerak dengan petang dan lapangan. Satu menambahnya kembali dipegang. Wajiman lepas. Luar lapangan kembali dapat 7 poin, keberuntungan bertambah 7-6. Lepas 7-6 bergerak menteri Yogis. Sipang akan dijuk kembali dapat Yogis dengan satu konsentrasi Yogis. Lewat jumping set. Pembeli umpan ke belakang. Satu penalti kembali yang di dan 1 poin kembali dapatnya disamakan menjadi 7-1. Baik namanya 7-1 kita lihat. Dimasuk umpan dapat kembali diperhatikan lewat 1. Mampu yang sulit dipercaya Ujang Jozo. Angkat ke belakang, yes! Satu gerak di budaya pikir Marzozi. Satu poin kembali depannya bertambah menjadi 8-7 bergerak. Jason Trail. Sipan akan ditujuh Jason bergerak dengan timang-timang konsentrasi. Diperhatikan Jason. Lepas Jason cukup menang. Angkat 1, 2, 3, hey! Satu gerak di budaya kembali depannya masuk dan 1 poin bertambah menjadi 8 sama. Baik, 8 sama kembali bergerak, kita lihat Febri Maulana. Selalu dengan timang-timang sebentar konsentrasi diperhatikan Febri. Lepas sudah angkat di present umpankan Mark Jose. Ini yang diidan satu kaya cukup menaufin. Satu poin kembali bergerak menjadi 9-8. Baik, kembali bergerak 9-8. Satu pikir Marzose, timang-timang sebentar akan diriju Mark Jose. Lewat sentri-sentri lepas. Angkat kembali 1, 2, 3, yes! Hodges Page. Satu poin kembali menjadi 9-9. Baik, 9-9. Konate namanya dengan timang-timang sebentar konsentrasi Konate. 1, 2, 3 masih menimang-timang Konate lepas. Cukup menang libero 1, 4 Jason. Sebab pasang cekin dan melihat ini dan 1 poin. Keberuntungan apinya bertambah menjadi 10-9. 10-9 bergerak kembali menurut Cep Indra. 1, 2, 3 konsentrasi Cep Indra. Lepas Cep Indra cukup tenang. Angkat 1, 4 ke belakang. Yeay! 1 poin keberuntungan apinya bergerak menjadi 10-1. Cukup menang beri angkat Bang Jose. Yang sebelum pasang Yogis masuk.
10 poin kemana penyebab biasa menjadi 12-11. Baik kembali kepada 12-11 penyerang Rehan. Sebenarnya dalam tempat dimaksudnya akan ditujuh Rehan. Sekali diperhatikan lepas, angkat kembali seluruh umpan terlang. Yes! Wajib malu kembali dengan poin Rally. Dua bersama. Lihat kembali 12 sama kembali dengan menjadi Wajib. Satu kali dengan konsentrasi diperhatikan Wajib. Lepas dan angkat seluruh kembali. Yeay! Gagal. Poin menjadi 13-12. Baik kembali 13-12. Sudah kembali namanya Wajiman dengan timang-timang konsentrasi maksimal lepas. Luar lapangan kembali sudah main tergesa menjadi 13 sambil jerat. Bentuk namanya Yogis, segmen akan di Yogis. Suatu konsentrasi kembali diperhatikan Yogis. Suatu keluar tiga kembali namanya Yogis, lepas Yogis. Lepas Yogis. Cukup menangis, satu umpan kebelahan, yes! Satu umpan menjadi 14. Yang 14 sama Jason. Lepas kembali angka 1-2-3-1. Masuk ke dalam dengan satu poin. Keberuntungan dan penyakit tambah menjadi 15-14. Baik 15-14 kembali di dengan satu poin. Lewat satu subjok dengan angka tinggi. Menjadi 15 sama jarak Marjose. Suatu penyakit dengan timang-timang Marjose. Pilih Marjose. Suatu penyakit konsentrasi Marjose. Siapa akan ditujuh Marjose lepas. Cukup tenang. Lalu mendasar kembali kembali satu poin. Penyakit bergeser 16-15. Suatu kembali Vendate. Siapa akan ditujuh Vendate dengan timang-timang anak usaha. Satu Kondate diperhatikan Kondate. Lepas sudah cukup tenang. Angkat kembali satu poin. Jose. Poin 16 sama. Baik kembali 16 sama. Sudah boleh menyebar gerak dengan timang-timang sementara konsentrasi diperhatikan. Siapa akan di kembali lepas set Indra. Angkat pondas memberi umpan kemenangan. Yes. Satu tiga jalan dengan terbaca lepas. Hampasan kembali temannya masukkan satu poin. Kembali temannya berancangan diperbentam pemilu 17-16. Baik kembali 17-16 bergerak. Menurut dengan timang-timang siapa akan dituju. Cep Indra konsentrasi Cep Indra. Suatu tempat tiga lepas Cep Indra cukup menang. Angkat kembali satu poin. Balasi Zinak di tangan lawan Yas. Yas. Tampak kembali sebelum tempat yang menjadi 18-16. Sudah cukup banyak pilih apa yang dibanding sebenarnya berkancang dengan pilih yang lebih baik tanpa menjadi 19 baik 19-16 satu pilih lagi dengan konsentrasi diperhatikan timang-timang sebentar lepas sudah cukup banyak angkat dari sebentar di pasangnya kosong dengan sedang baik kebutuhan namanya bertambah menjadi 17-19. Baik 17-19 menyerah. Ajis BC. Satu Ajis BC. Lepas. Angkat kembali satu umpan kebelah. Yes. 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 Yes.
bersama dua tim. Satu pemain mengambil sampai satu poin untuk bergeser kembali ke penyerang Zari. 21-17. Acai ditunggu di sekretariat. Oke, baik. Sudah kembali kita lihat pada pertandingan 21-19 positif. Zandar apa telah kembali berlatih ke bukan ringan pertandingan di satu perjalanan 22-19 nampaknya berkisar pada ke belakang nomor 21 ada serang Reihan. Memperhatikan Reihan di mana masuk ke 1-2-3 Reihan akan kembali mencoba langsung serang. 1 poin 23-19 23-19 masih Reihan bergerak pada ke belakang dengan itu mainan tiba-tiba dengan Dipan. Lepas Reihan, 1-2-3 Wendy dengan sebuah gajah. Reihan kembali mencoba 1-2-3 1 poin 24-19 saudara-saudara. Saat ini mulai mencari kenal rekan mereka daripada jajar 4-6. Perhatikan cukup jeli. 1-2-6 lagi-lagi sebuah kembali bergeser pertanyaan 24-24 nampaknya kembali kita lihat apa yang terjadi. 1-2-3 bergerak berkembangkan kita lihat apa yang terjadi. Saudara-saudara kembali perintah saudara berkata bahwa Santai si Butak Bangor Madein 3R coba dimasukkan kembali. Lepas kembali mencoba dengan satu serangan coba diberikan. Bayar jam 12 sudah nepi lancar jam 2 jam nepi jam 2 ini jam 3 udah macet ke Garut. Ini nyawas ya laga set penentu apabila rekan-rekan saya kira Raja Zeko menang di set ini berarti lanjut lebar set ataupun no set. Apabila rekan-rekan daripada Zeko 4-6 menang berarti habis dan yang suara adalah rekan-rekan Zeko. Kita lihat semua kembali bergerak pada ke belakang nomor 20 semua Jason Nathanael lewat sekuat macam si Jason bergerak pada ke belakang dengan hitungan detik untuk menggoyangkan risik atau tipe lawan. Masih Jason nampaknya wasit kedua sedang melihat provokasi pertandingan. Jason bergerak pada ke belakang dengan cukup tenang. 1-2-3 terlalu lihat dan 1 poin kepada Tersakira. 1-0 Ujang Jojo bergerak pada ke belakang bahwa center andalan sebelum prestasi lagi-lagi Bang Ujo lepas Ujang Jojo angkat di Jason 1-1-2 Indra 1 poin kembali bertambah menyesal. Tersakira
Satu sama kembali kita lihat pasti ke belakang, lempar ke depan pasti sudah Wendy. Angkat tinggi ujung. Satu kembali. Siapa sambil beres kembali dengan poin. Dua, satu. Baik, 2-1 nampaknya bergerak dulu ke belakang nomor 5 ada sudah Marjusi. Lepas cos. Satu, dua, tiga, tarang. Ancaman jari dari Prasura pemain Pabri ini. Satu poin kembali bertambah menjadi dua. Sama Pabri bergerak dulu ke belakang dengan itu menanti untuk menggoyakkan risik lawan. Dengan cukup jari angkat tinggi senerian. Cos. Masuk ancaman si anak muda bertalenta. Namun apa yang terjadi tampaknya si anak muda melayang-layang di atas kendaraan luar biasa. Bunda letik pisang apun. 3-2 perhatikan. 1-2-3 masih sama Wibiano. Dorong bola ke depan. Satu yang terjadi sebenarnya terpeleset. Di barisan paling belakang sehingga poin keuntungan untuk anak-anak daripada sekitar dan jajahkan. Poin 3 sama Zimal. Satu bergerak dulu ke belakang masih sama Zimal. Angkat tinggi Zimal. Rihan. Fikri Jos. Kosong melompong. Sudah kosong. Silakan ditajung. 4-3. Perhatikan 4-3 di masuk kecengkraman dari Borussia Dortmund ini. Bergerak pulih ke belakang. Satu pun mati kacau. Bertambah nampaknya menjadi poin. Ngertinya jam sungguh bahasa poli ngerti ngajilah ngomong cukup-cukup ajis. Satu poin kembali bertambah menjadi 5-4. Baik, 5-4 tampaknya masih ajis bergerak dulu ke belakang timbang-timbang sebentar. 1-2-3 lalu pendek dengan satu poin kembali ke belakang dengan poin bertambah menjadi 5-1. Ini butuh bahu. Ini sudah mulai canggih. Satu menit di awal perjalanan. Seruan-seruan lah. Sudah-sudah. Oh, jauh pisan. Lagi-lagi berjalan-jalan. Jauh pisan. Jangan tahan ada berjalan jauh-jauh. 1.65 Wendy. Masih ke Wendy. Namanya bergerak dulu ke belakang sudah Wendy. Tiba-tiba sebentar Wendy. Lakukan sudah ke belakang. Angkat tinggi 1.23 masih. Pukulan berlantar dengan poin. Bertambah menjadi 6. Wah, lacak mana kunaan itu gering. Pemain sudah mulai video tadi bisa. Kira final. Kurik ya. Ini cuma diturunkan untuk menjadi Rohani. Juara di Gema Bupati Cup 2023. Video kemana? Nama sudah habis terlalu tinggi. Satu poin kembali bertambah tambah menjadi 7. Anam. Ujung alam kembali ke belakang bergerak masih nomor 7 ada surat Konate. Lepas kembali Konate si Mirwan udah aku ya kan terjadi. Itu aku nanti mah elacik mana satu perhatikan sesaat masih Konate mati sebentar masih salah teri mencoba dengan sentuhan masih ada sepuluh angkat ini mau udah aku keluar nampaknya ada 1 poin itu sarana negara 7 menit 7 sama baik 7 sama Jason bergerak pedul ke belakang. Satu kembali nomor 8 nampak Jasman Jasa meterai kilata. Sepertinya ada ritual-ritual khusus untuk penyelamatkan kedudukan nampak Jasman Jasa. Satu. Lagi-lagi kembali. Apa yang terjadi? Masih apa yang terjadi? Dorong bola ke depan masih pulang. Kembali kembali dari belakang kembali berjalan masuk ancaman berbahaya. Satu poin kembali bertambah menjadi 8-7. Ujang Jojo. Perhatikan kembali masih Ujang Jojo bergerak pulang ke belakang lewat sektor andalan yang menjadi pemain pertandingan. Masih berlut. Satu kancalan cantik kembali mencoba menyampar dari bola. Mereka anak-anak dengan sekiranya jajan kembali dengan poin. 8 sama. Masih Jos. Lepas Jose ancaman. Coba diberikan masih satu ancaman luar biasa. Pabri Haryadi dengan gaya bola petik atas. 1.98 Pabri dengan gaya bola petik atas kembali mencoba dengan satu ancaman sobat Pabri mengancam atau meneror sang lawan. Angkat tinggi. Jack Indra Ogusu. 1.99 sobat namanya kembali kita lihat apa yang terjadi selesai berita sudah dapat anak kasih Jack Indra. 1-2-3 Jack Indra
lakukan semua kepada bicara saya sebelum satu tahun 19. Baik kami kembali 19 bergerak Sepindra. Saudara timbang-timbang Sepindra lepas sebenang. Saudara angkat wedi kompanyan Oza Jojo. Satu dua tiga panggil Zima berani dua lapangan dan satu poin menjadi 11-9. Press, press, so. Keluar kan Ero? Ero nak keluar. Buang sial. Baik kita dengan bantuan mata lapangan dengan poin 11-9. Lepas lewat tangan Cek Indra cukup benar. Angkat wedi sempat ujian Jojo. Suatu aja sekarang namanya dengan poin. Bergerak dengan satu poin namanya diperhatikan menjadi 10-11. Suatu bergerak menurut Wajimal Zimang akan dipicu Wajimal. Suatu menjelaskan konsentrasi Wajimal. Lepas Wajimal cukup benar angkat tinggi. Yes. Suatu tahun saja dan masuk kembali di biar dengan poin beri. Tambah Raja Jengkol menjadi 11-an. Baik tapi 11 sama Sakira Raja Jengkol. Semua timang-timang konsentrasi Wansima lepas. Cukup benang beri angkat satu umpatan pontal. Siapa yang terjadi? Semua tidak masuk nampaknya bola ke dalam. Semua benang-benang beri angkat satu umpatan pontal. Baik 11. Baik 12-11. Satu 11 angkat tinggi, yes. Serpon yang asal kali, guys. Yap, 12 sama kembali Ajis PC. Sementara timang-timang Ajis PC umpan ke belakang, yes. Jinak belakang lawan set umpan dan di Hero. Ajis PC kembali yang kita bersayang. Lalu panjang keluar lapangan dan satu poin keberuntungan tapi yang tadi guys menjadi 13. 12 bergerak lewat satu timbang-timbang sepak akan dituju 1-2-3 lapas sebuah menang angkat Wendy 1-4 Wendy Aziz 1 Aziz Prince kembali poin terjadi 1 poin keberuntungan lapangnya bertambah 14-12 poin kembali-kembali 14-12 1 set lepas out Wendy ditahan bah ya out pasang Konate dua kali percobaan bertemu Konate berhasil menangkan lagi besar puluh wakil Wendy Kaja Wendy kali 15-12 15-12 kembali ke penyelenggaraan timang-timang set sudah umpan dan ujang cocok kembali diperhatikan. Si lumayan nyumbang 500.000 dilepas kita itu di headset. Konsentrasi kembali diperhatikan. Sebentar akan ditunjukkan satu gaya cukup menarik. Lepas sudah angkat satu ujang Jojo. Lepas sudah pelanggan kembali diperhatikan kembali ke satu poin. Tantang kembali menjadi 17-12. Lagi-lagi dorong berkerban. Astagfirullahaladzim. Satu poin
pertama menjadi 19-12. Sebelum selangkah lagi kita lihat apa yang terjadi. Masih 21 bergerak ke belakang. Ada sebuah Rihan. Satu tuan dari Rihan. Suatu wajib berkembang dari benar rekan-rekan ke sekiranya di cekol bergerak berkembang pasir mesra Wendy. Wendy kena ditemukan ketika kembali untuk menggunakan di penajar resip sang lawan. Satu perhatikan. Satu, dua, tiga kembali mencoba dengan satu serangan coba diberikan. Terima kasih. Saya cuma terima kasih. Haji Nana Karya Manja bersama senang saya berincangkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Baik. 1-23-pas kembali mencoba berhasil di posisi terbaik. Satu serangan coba diberikan kembali mencoba dan pola penonton. Keluar dulu di garis lapangan. Jangan memasuki garis lapangan. Oke, nanti kita kembali. Satu perjalanan kembali kita lihat. Satu sekuat kembali mencoba. Nomor 23 bergerak ke belakang. Masih nomor 23 bergerak. Satu perhatikan Akes. Ancaman cukup jeli. Ujang Jojo. Serang. Ini pertandingan masih berlanjut. Baik, hati-hati. Satu, dua, tiga, kembali kita lihat pada tanggal 8 poin pertama menjadi di 14-22 di atas jalanan. Satu, dua, tiga, kembali mencoba menyusul ke sebelah kiri lapangan. Kontaknya dari para sekiranya dan cengkol. Kehilangan ritme pertandingan dan pertandingan cukup jauh. Perhatikan. Satu, dua, tiga, points. Satu, dua, tiga, ancaman. Di mana poin pertama menjadi 23-14. 23-14 namanya bergerak pun ke belakang tiba-tiba sebentar masuk surat Dila. 1-2-3 sebentar surat Dila. Uyak bagian serupan yang Dila. Lepas ujang cocok. 1-2-3 dalam pangkat depan. Akan bergerak surat mulai. Bahwa masalahnya diangkat di 1-2-3 plus. Satu ancaman kembali mencoba dengan satu ruang biasa. 1-2-3 baik 15-23 sudah. Zat percaya kembali percaya dengan poin pertama menjadi 24-5-1 di muka mencari kemenangan. Ya, terima kasih banyak bersama rekan-rekan penonton. Zat 1-2-3 angkat Tesla Wendy 4-7 1-2-3 berapa dengan air cukup menarik. Zat kembali kembali pertama menjadi 16-24. Zat percaya dengan posisi sudah. Satu kembali bergerak ke belakang tiba-tiba sebentar masih pilih angkat liangnya tujuh. Satu dua tiga dalam belakang terpengaruh itu di satu poin 17-24. Baik 17-24 namanya kembali kita lihat apa terjadi di sebelah senara. Lagi-lagi 1-2-3 kembali kita lihat 1-2-3 dalam bola ke depan. Dan 1-2-3 ke depan. Sebenarnya perjalanan kembali. Ini untuk penyerahan ditulis.